Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Reputasi Perlis sebagai pengeluar buah mangga harum manis utama di negara ini sukar digugat oleh mana-mana negeri, termasuk Kedah, meskipun negeri jiran itu sudah mulai cuba mengeluarkan buah berkenaan untuk pasaran negara ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata, meskipun ada kenyataan daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor, bahawa mangga harum manis dari negeri itu mula meraih perhatian, namun harum manis Perlis tetap menjadi pilihan utama di negara ini. Saya ingat Datuk Seri Sanusi ini berangan, mangga harum manis Perlis tidak akan boleh ditandingi mangga mana-mana negeri pun. Insya Allah, karena dia mempunyai rasa tersendiri. Selain itu, cuaca dan tanah di Perlis juga amat sesuai untuk penanaman mangga jenis ini berbanding di tempat lain. Jadi apabila Datuk Seri Sanusi mengatakan mangga harum manis dari negerinya sudah jauh meninggalkan mangga harum manis Perlis hingga 80 tiang atau beberapa puluh tiang sekalipun, saya rasa itu angan-angan beliau sahaja, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberitah ketika ditemui di Majelis Rumah Terbuka Pejabat Menteri Besar, Pejabat Speaker dan bahagian Dewan Undangan Negeri Dun Perlis di sini semalam. Pada 5 Mei lalu, Muhammad Sanusi dilapor berkata, Kedah yakin akan dapat menjadi pengeluar utama mangga harum manis di negara ini selepas usaha meluaskan tanaman buah itu giat dilaksanakan. Malah, mangga harum manis Kedah yang dijenamakan sebagai harum manis di Aman kini sudah mulai meraih perhatian dan jauh lebih popular berbanding harum manis negeri lain walaupun baru dilancarkan tahun lalu. Muhammad Syukri berkata perbezaan yang ketara yang terdapat pada mangga harum manis Perlis adalah dari segi ketahanan buah berkenaan yang mampu ditanam ketika cuaca panas yang sering berlaku di Perlis. Harum manis Perlis biasanya manis dan berbau harum. Paling penting, sesiapa yang cuba membawa balik benih mangga untuk ditanam di negeri lain, rasa manis dan keharuman tidak sama dengan di sini. Ini disebabkan kawasan muka bumi Perlis ini yang berbukit dan cuacanya lebih kering, jadi kita melihat di sini sebagai anugerah Allah tidak terhingga di negeri ini, katanya. Sementara itu, Exco Pertanian, Perladangan dan Industri Makanan Perlis, Razali Saad berkata, kapasiti penanaman harum manis Perlis sudah mencecah 1.7 ribu hektar berbanding sekitar 100 hektar saja di Kedah. Reputasi Perlis sebagai pengeluar buah mangga harum manis utama di negara ini sukar digugat oleh mana-mana negeri, termasuk Kedah, meskipun negeri jiran itu sudah mulai cuba mengeluarkan buah berkenaan untuk pasaran negara ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata, meskipun ada kenyataan daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor, bahawa mangga harum manis dari negeri itu mula meraih perhatian, namun harum manis Perlis tetap menjadi pilihan utama di negara ini. Saya ingat Datuk Seri Sanusi ini berangan, mangga harum manis Perlis tidak akan boleh ditandingi mangga mana-mana negeri pun. Insya Allah, karena dia mempunyai rasa tersendiri. Selain itu, cuaca dan tanah di Perlis juga amat sesuai untuk penanaman mangga jenis ini berbanding di tempat lain.
Jadi apabila Datu Seri Sanusi mengatakan mangga harum manis dari negerinya sudah jauh meninggalkan mangga harum manis Perlis hingga 80 tiang atau beberapa puluh tiang sekalipun, saya rasa itu angan-angan beliau sahaja, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di majlis rumah terbuka pejabat menteri besar, pejabat speaker dan bahagian Dewan Undangan Negeri Dun Perlis di sini semalam. Pada 5 Mei lalu, Muhammad Sanusi dilapor berkata, kedai yakin akan dapat menjadi pengeluar utama mangga harum manis di negara ini selepas usaha meluaskan tanaman buah itu giat dilaksanakan. Malah, mangga harum manis kedai yang dijenamakan sebagai harum manis di Aman kini sudah mulai meraih perhatian dan jauh lebih populer berbanding harum manis negeri lain walaupun baru dilancarkan tahun lalu. Muhammad Syukri berkata perbezaan yang ketara yang terdapat pada mangga harum manis Perlis adalah dari segi ketahanan buah berkenaan yang mampu ditanam ketika cuaca panas yang sering berlaku di Perlis. Harum manis Perlis biasanya manis dan berbau harum. Paling penting sesiapa yang coba membawa balik benih mangga untuk ditanam di negeri lain, rasa manis dan keharuman tidak sama dengan di sini. Ini disebabkan kawasan muka bumi Perlis ini yang berbukit dan cuacanya lebih kering, jadi kita melihat di sini sebagai anugerah Allah tidak terhingga di negeri ini, katanya. Sementara itu, Exco Pertanian, Perladangan dan Industri Makanan Perlis, Razali Saad berkata, kapasiti penanaman harum manis Perlis sudah mencecah 1,7 ribu hektar berbanding sekitar 100 hektar saja di Kedah. Reputasi Perlis sebagai pengeluar buah mangga harum manis utama di negara ini sukar digugat oleh mana-mana negeri, termasuk Kedah meskipun negeri jiran itu sudah mulai cuba mengeluarkan buah berkenaan untuk pasaran negara ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata, meskipun ada kenyataan daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor bahawa mangga harum manis dari negeri itu mula meraih perhatian, namun harum manis Perlis tetap menjadi pilihan utama di negara ini. Saya ingat Datuk Seri Sanusi ini berangan, mangga harum manis Perlis tidak akan boleh ditandingi mangga mana-mana negeri pun. Insya Allah, kerana dia mempunyai rasa tersendiri. Selain itu, cuaca dan tanah di Perlis juga amat sesuai untuk penanaman mangga jenis ini berbanding di tempat lain. Jadi apabila Datuk Seri Sanusi mengatakan mangga harum manis dari negerinya sudah jauh meninggalkan mangga harum manis Perlis hingga 80 tiang atau beberapa puluh tiang sekalipun, saya rasa itu angan-angan beliau sahaja, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di majlis rumah terbuka pejabat menteri besar, pejabat speaker dan bahagian Dewan Undangan Negeri Dun Perlis di sini semalam. Pada 5 Mei lalu, Muhammad Sanusi dilapor berkata, kedai yakin akan dapat menjadi pengeluar utama mangga harum manis di negara ini selepas usaha meluaskan tanaman buah itu giat dilaksanakan. Malah, mangga harum manis kedai yang dijenamakan sebagai harum manis di Aman kini sudah mulai meraih perhatian dan jauh lebih populer berbanding harum manis negeri lain walaupun baru dilancarkan tahun lalu. Muhammad Syukri berkata perbezaan yang ketara yang terdapat pada mangga harum manis Perlis adalah dari segi ketahanan buah berkenaan yang mampu ditanam ketika cuaca panas yang sering berlaku di Perlis. Harum manis Perlis biasanya manis dan berbau harum. Paling penting sesiapa yang coba membawa balik benih mangga untuk ditanam di negeri lain, rasa manis dan keharuman tidak sama dengan di sini. Ini disebabkan kawasan muka bumi Perlis ini
yang berbukit dan cuacanya lebih kering. Jadi kita melihat di sini sebagai anugerah Allah tidak terhingga di negeri ini, katanya. Sementara itu, Exco Pertanian, Perladangan dan Industri Makanan Perlis, Razali Saad berkata, kapasiti penanaman harum manis Perlis sudah mencecah 1,7 ribu hektar berbanding sekitar 100 hektar saja di Kedah. Mm-hmm.